thank uh you -oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mulyawati akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, adalah: "Saya sebagai guru, rekan kerja dari guru, pemimpin pembelajaran dengan peran sebagai fasilitator dan mentor bagi siswa dan rekan guru." sehingga saya dapat menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah dengan mengembangkan budaya positif di sekolah agar pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid yang nantinya murid kami menjadi manusia yang selamat dan bahagia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan konsep-konsep inti di modul 1 ini, saya dapat Mengembangkan diri dan orang lain yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi untuk meningkatkan kualitas belajar murid, memimpin pembelajaran dengan upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid, memimpin manajemen dengan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid, dan memimpin pengembangan sekolah dengan melibatkan komunitas dalam pembiayaan dan pengembangan sekolah melalui inquiry apresiatif tahapan bagian. Refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu disiplin positif, teori kontrol, motivasi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda? Di luar dugaan, saya semakin paham dengan mempelajari modul 1.4 Budaya Positif ini. Saya mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga perubahan sikap dalam menghadapi murid yang bermacam karakter dan saya senantiasa mencoba untuk membuat lingkungan yang baik yang berpusat pada murid sehingga murid memiliki motivasi intrinsik untuk meyakini nilai-nilai kebajikannya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari tiga motivasi yang paling ideal, menurut saya, adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dibandingkan dua motivasi lain, yaitu untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal yang menarik setelah mempelajari modul ini yang membuat saya sedih dan kaget adalah karena selama ini saya menerapkan adanya penghargaan di dalam kelas dengan memberikan hadiah, dan ternyata itu salah dan akan berdampak negatif dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan motivasi intrinsik dengan meniadakan hukuman dan penghargaan. Refleksi selanjutnya, dari lima posisi kontrol yang ada, yang paling baik menurut saya adalah posisi kontrol sebagai manajer karena pada posisi manajer guru berbuat sesuatu bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau kebutuhan dasar manusia Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebagai, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk keyakinan kelas, pentingnya membuat keyakinan kelas dikarenakan dalam nilai-nilai kebajikan, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Segitiga restitusi Menurut saya, semua guru dan orang tua perlu mengetahui dan menguasai keterampilan dalam melakukan segitiga restitusi agar dialog yang dijalankan guru atau orang tua tersebut dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi selanjutnya, pertanyaan yang kedua: perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya, yaitu yang tadinya sering memberikan motivasi ekstrinsik berupa adanya hukuman dan penghargaan, berubah menjadi lebih menekankan ke motivasi intrinsik. Murid sehingga murid meyakini keyakinan dirinya dan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Pertanyaan selanjutnya: pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya, adalah mendiseminasikan pemahaman saya mengenai budaya positif keyakinan kelas kepada rekan-rekan guru dan komunitas praktisi di sekolah lalu melakukan budaya positif membuat keyakinan kelas di setiap kelas dibantu oleh semua wali kelas dan diawasi oleh wakak kurikulum, wakak kesiswaan, dan kepala sekolah Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang dan antusias sekali untuk mengsay materi yang sudah saya dapatkan kepada rekan guru lain dan menerapkan pembuatan keyakinan kelas di setiap kelas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik adalah rekan guru dan murid mulai melakukan perubahan dan bergerak menjadi ekosistem sekolah yang baik, yang berpusat dan berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah pembiasaan diri baik di guru, bu, di guru maupun di murid untuk senantiasa selalu meyakini keyakinan kelas di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Yang paling sering adalah Posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi teman, saya sering merasa sedih karena mengharapkan murid yang seperti saya inginkan. Sebagai pemantau, saya sering merasa capek, harus ekstra mengawasi murid. Sebagai manajer, saya merasa tenang karena siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu tahap menanyakan keyakinan saat mempraktekannya dengan cara memanggil siswa yang bermasalah dan diajak diskusi bersama. Refleksi selanjutnya yang kedelapan selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting adalah mengajak orang tua untuk berdiskusi bersama agar terjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik di sekolah maupun di, di rumah sehingga terlaksana budaya positif siswa yang lengkap dan mantap. Hal ini menjadi tantangan karena tidak semua orang tua dapat diajak kerjasama. Perlu adanya kegiatan parenting kepada orang tua murid. Selanjutnya, saya akan membacakan dan menjelaskan rancangan tindakan untuk aksi nyata judul modul 1.4 Budaya Positif, nama peserta Tia Mulyawati. Latar belakang, banyak murid yang melanggar peraturan sekolah dan banyak murid yang membenci guru karena mendapatkan hukuman. Tujuannya menciptakan murid yang merdeka dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dengan syarat utamanya adalah disiplin yang kuat yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tolok ukurnya, murid membuat keyakinan kelas, meyakini dan mengindahkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama menghadap kepada sekolah, kepala sekolah, wakak kurikulum, kesiswaan dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif keyakinan kelas di sekolah serta memohon izin untuk menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu di bulan Agustus minggu kedua. Mengumpulkan komunitas praktisi dan para wali kelas untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Bulan Agustus minggu kedua berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing di bulan Agustus minggu kedua, lalu membuat keyakinan kelas dengan para murid itu di bulan Agustus minggu ketiga. Yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat, yaitu bulan Agustus, Minggu ketiga, dan seterusnya. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, wakaf kurikulum, wakaf kesiswaan, dan rekan sejawat, yaitu wali kelas, serta komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar tindakan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan seluruh stakeholder yang ada. Terima kasih penjelasan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.